Penjas sepak bola. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dan menjadi sangat digemari di beberapa kompetisi. Permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Raja James I dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola. Pada tahun 1815, sebuah perkembangan menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Freemasons Tavern pada tahun 1863 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan memutuskan aturan baku untuk permainan tersebut. Bersamaan dengan itu, terjadi pemisahan jelas antara olahraga rugby dan sepak hole atau soccer. Pada tahun 1869, membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola selama 1800-an. Olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904, asosiasi tertinggi sepak bola dunia atau FIFA dibentuk dan pada awal tahun 1900-an, berbagai kompetisi dimainkan di berbagai negara. Kini, sepak bola sebuah modern untuk bermain bola dengan baik. Pemain dibekali dengan teknik dasar yang baik. Pemain yang memiliki teknik dasar yang baik cenderung dapat bermain sepak bola dengan baik pula. Beberapa teknik dasar yang perlu dimiliki pemain sepak bola adalah menendang, kicking, menghentikan atau mengontrol atau stopping, menggiring atau dribbling, menyundul atau heading, merampas atau tailing, lemparan ke dalam atau throwing, dan menjaga gawang atau goalkeeping. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa teknik menendang, menghentikan, dan menggiring bola dalam permainan sepak bola. Satu, posisi awal berdiri menghadap ke arah gerakan, letakkan kaki tumpu di samping bola dengan sikap lutut agak tertekuk dan bahu menghadap gerakan. Sikap kedua, lengan di samping badan agak terentang, pergelangan kaki yang akan digunakan mengumpan diputar keluar kunci, pandangan terpusat bola. Dua, gerakan, tarik kaki yang akan digunakan mengumpan ke belakang lalu ayun ke depan ke arah bola. Perkenaan kaki pada bola tepat pada tengah-tengah bola. 3. Akhir gerakan, pindahan berat badan ke depan mengikuti arah kaki yang digunakan mengumpan, diletakkan di depan, pandangan ke depan. Itu adalah beberapa teknik menendang, menghentikan, dan menggiring bola dalam permainan sepak bola.